Kudus yang telus serta membanteras rasuah merupakan antara agenda utama pentadbiran Kerajaan Sabah yang diterajui oleh Parti Warisan dan Pakatan Harapan. Dan menjelang satu tahun pemerintahan, banyak perkembangan positif dicapai oleh Kerajaan Negeri di bawah Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal. Menteri Belia dan Sukan yang juga Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fong menekankan meskipun dalam situasi kewangan semasa, pihaknya berusaha untuk memaksimum mungkin perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Paling penting, tadbir urusnya tidak dibayangi unsur rasuah yang boleh menimbulkan kemarahan dan keresahan masyarakat. How do you go about this particular work to be done? I said, this is the usual way. Huh? You have to do it not the usual way now. You have to do it the PH way, or Warisan led way. Normally, it is since it's a very small amount, then we should go by way of open tender. Unless also pressed with time, then we have no choice. Otherwise, it should be that way. So we have a better governance of the whole thing, a better monitor of everything. Because we are using riot money, we want to make sure the riot benefits from the money that we collected from the taxes in that sense. Kerajaan Negeri juga telah menunjukkan kesungguhan untuk membanteras amalan rasuah yang ditinggalkan pentadbiran terdahulu dengan menyelesaikan kes yang berprofil tinggi dan mendapat perhatian meluas sebelum ini. Okey, untuk tadbir urus negeri, kita sudah melihat di peringkat Kerajaan Negeri selaras dengan pelan anti rasuah yang diumumkan di peringkat persekutuan. Di negeri Sabah juga telah banyak sekali kita membanteras isu-isu rasuah yang berlaku di negeri ini. Umpamanya kalau kita pernah dengar isu jabatan air yang terdahulu, maka hari ini telah pun kita akui isu tersebut diselesaikan. Dengan tadbir urus yang telus dan cekap, pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih rancak di negeri di bawah bayu, terutama yang melibatkan kepentingan dan kebajikan rakyat tempatan.